Hukuman yang lebih berat wajar dikenakan kepada pesalah pedofilia di negara ini seperti mana yang dipraktikkan di negara-negara lain. Presiden Helping Shoulder Lila Ruzaini Hussein berkata ia bagi membendung jenayah seksual kanak-kanak yang dilihat semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat. Kalau kita tengok di negara-negara luar, dia melaksanakan hukuman yang paling kita tak boleh cakap kejam atau tak kejam, ya, seperti chemical castration dan sebagainya, satu suntikan di mana dia melemahkan dan dia juga mengurangkan daya fantasi. Tetapi saya berharap agak atas yang lebih keras dan lebih mantap dapat diperkenalkan di Malaysia bagi memastikan penjenayah ini tidak dapat kembali dan berleluasa merosakkan anak-anak bangsa kita untuk future generation. Dan saya juga berharap supaya mata pelajaran pedofilia ini harus dimasukkan sebagai salah satu silibus di peringkat sekolah. Beliau berkata demikian dalam forum peranan masyarakat dalam perangi pedofilia dan pelancaran pertubuhan Helping Shoulder Cawangan Perak di Bota pada Sabtu. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Datuk Muhammad Niza Zakaria berkata pihaknya juga sedia membantu dan memberi kaunseling kepada mereka yang terkesan atau menjadi mangsa pedofilia. Kita cuba sedaya upaya mungkin di peringkat LPPKN untuk membantu ibu bapa termasuk juga kanak-kanak ini. Kanak-kanak ini, dan kita dapat mengenalpasti mereka sikit sebanyak, dan terapi dari masa ke semasa itu kita lakukan supaya anak-anak kita ini dia tidak berlaku kemurungan. Terdahulu, Pengerusi Perak Food Bank Datin Sri Nomi Ashikin Muhammad Razi merasmikan program tersebut di samping pelancaran kempen Ayuh Perangi Pedofilia. Helping Shoulder ditubuhkan tahun lalu dengan matlamat utama berjuang membanteras pedofilia selain fokus menjaga kebajikan kanak-kanak.